Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan menginstal sistem operasi Linux lagi ya. Linux Ubuntu versi Satanic ya. Nah, caranya kita langsung buka saja VirtualBox-nya, kita langsung pilih new, kita langsung isikan mana nih? Ubuntu Linux Satanic Edition. Nah, ini nih biar mantap lah namanya. Kita langsung next ya, kita langsung next saja. Kita create. Nah, oke, langsung kita start. Langsung kita arahkan ke ini ya. Linux Satanic. Ubuntu Satanic langsung di cost, langsung kita start. Kita perbesar terlebih dahulu. Nih, ini untuk Ubuntu Linux Satanic Edition ya. Perbedaannya sama Ubuntu biasa gimana ya? Nah, ini Satanic itu jadi ada api-apinya kayak gini nih. Aneh juga nih. Kita coba langsung install aja ya, pasang Ubuntu. Nah, kita langsung forward, kita forward lagi, kita install. Nah, ini ya proses instalasinya. Kita menggunakan bahasa Inggris ya, yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia nih. Indonesia nih kayaknya nih, sama aja ya. Nah, ini untuk tipe atau lokasi ya, Garut. Garut, Garut Aceh, Garut bla bla bla, Garut ini aja deh. Langsung kita forward ininya, keyboardnya pilih yang USA ini. Kayaknya sama aja ya dengan Ubuntu yang pernah kita install, cuman dari tampilannya aja ini agak dark ya, agak hitam, agak gelap. Atau mungkin memang lebih cepat ya, kita coba saja lihat. Kalau tadi kita install tuh kurang dari 10 menit. Kalau untuk Linux Ubuntu versi Satanic ini, apakah bisa lebih cepat? Bisa kurang dari 10 menit? Atau malah lebih lama ya? Ya, kita coba aja dulu. Terima kasih.
Ubuntu versi satanic ini udah lebih dari 10 menit, padahal di Ubuntu yang versi biasa itu proses instalasinya kurang dari 10 menit. Nah, emang apa bedanya antara Linux satanic sama Linux biasa ya? Ini perbedaan. Linux false, gila, kita bla 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 bla, parah nih, setan, setan, para penyembah setan, gila. Untuk ternyata gila juga nih untuk Ubuntu versi satanik ini nih. Kenapa nih disebut pemuja setan? Gila nih. Kita baca ya. Para penyembah setan yang berjuang untuk mendapatkan kebebasan beribadah. Gila juga nih. Semua yang ada diketahui tentang satanisme itu salah. Setidaknya itulah yang bisa dibuktikan oleh film dokumenter baru tentang kuil setan satanik. Namanya memang mirip, kenapa kita taruh saja dengan mata setan? Wah, gila nih. Setan bla 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 bla. Ini oh. Apa nih? Ah. Ubuntu setan, Ubuntu satanic distro yang tidak diinginkan. Wah, jangan nih. Lebih banget kan Ubuntu sataniknya. Kalau aneh sih masih setia sama Ubuntu 10.10. Wih, serem kan. Wah, parah nih. Waduh, udah lama. Mending jangan install ini ya. Satanic Edition ini parah nih. Parah, 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 parah. Bahasa Inggris ya semua. Gila nih. Begitu lama banget nih. Ah, udahlah. Parah. Kita lihat aja ntar ininya tampilnya seperti apa. Ya.
akhirnya beres juga nih, lumayan lama. Aduh, oh, restart aja lah langsung. Apa ya? Ada. Oke, berarti biasa aja udah setia, jadi bisa jadi besok besok jangan-jangan ada Ubuntu Mohon Edition. Wah, banyak beda sama yang lain apa kan, kalau cuma tampilan doang mah bisa diakalin tuh, kalau ada software-software rusuh yang buat jahilin orang boleh juga nih tuh katanya. Dari segi tampilan aja atau gimana ya nih, kita coba ya. Gitu ya. Benar-benar sistem operasi, oh, sistem operasi setan nih ini mah. Satanik, benar-benar satanik. Nggak tahu kenapa nih. Nggak bisa di apa-apain nih. Kita coba stop dulu aja lah. Nah, kita buka lagi. Coba ya. Nah, ini dia. Nah, tinggal kita pilih usernya dan kita login ya. Oke. Ini dia, nggak tahu apa bedanya sih sama Ubuntu yang lain kalau dari background ya. Nih backgroundnya tulisan satanik dan logo kayak gini nih. Logo setannya, terus ini ada api kayak di neraka gitu nih. Waduh. Aplikasinya apa aja nih? Firefox. Kita coba. Udah ada ya di sini. Cuman emang agak kecil kayak gini nih. Coba kita ke YouTube aja ya. YouTube. Coba ya. Oh, ini nih dia YouTube. Agak udah ketinggalan ya browsernya ya. Terus ini coba kita close, apalagi nih ada aplikasi khusus gak ya di Linux ini atau buat apa gitu. Gamesnya juga jadi makin berkurang ya. Ini apa nih, nggak ngerti. Bla 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 bla, nggak tahu lah. Close aja. Kita coba lagi lah baca postingan atau di kaskus ya yang komen. Linux Mint, Nadia, bla bla bla. Nah, ini gak ada nih. Kita ke halaman 6 nih. Ini apa bedanya ya? Bedanya sama yang lain apa kan? Kalau cuma tampilan bla 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 bla. Katanya sih begitu, cuman beda tema, terus ada musik metal gitu yang udah pakai preview dong. Kalau buat jailin orang gak ada, kalau jailin setan ada mungkin. Nah, ini
konyol juga nih yang komen. Terus komen selanjutnya, wah, ini komen lagi asal-asalan, dosanya berat kan kalau jahilin setan. Wah, apalagi ada tool yang bisa ngejailin perempuan, mantep cuy. Nah, tampilannya keren juga tuh. Terakhir keren kan itu setan apa namanya, apa paling demen gambar bla bla bla. Buat kalian nih yang pengen tahu tuh setan monggo masuk nih, ini nih coba lihat di Wikipedia. Nih jadi wah, ini sejarahnya ya kita baca. Ini sumbernya dari Wikipedia, katanya Elizabeth Bathory lahir 7 Agustus, meninggal 21 Agustus tahun 1611 ya. Terlalu bla 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 bla. Nah, ini buat teman-teman yang mau apa baca artikelnya lumayan panjang, males nih, coba ya di sini nih. Elizabeth kemudian memulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh bla 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 bla. Nggak tahu lah, males baca baca kayak gini ya. Ada lagi nih di setiap pisau yang di download dari distro ini, setiap flip CD dan live USB nya di dalamnya udah ada penunggunya. Wah, serem banget nih, gila, serem 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 ya. Udahlah, dan kita cuman apa ya, nyobain doang ini nih ya, sama aja cuman agak dark kayak gitu, kagak gelap. Daripada harus mengikuti apa ya, anutan setan kayak gitu, mending kita shutdown lalu kita langsung hapus aja ya. Kita karena cuma nyobain aja, cuma nyobain Linux ini nih, satanik versi pemuja setan. Nah, parah parah parah. Buat teman-teman yang mungkin lebih tahu tentang Ubuntu Linux Satanic ini, boleh komen di kolom komentar ya. Apakah memang ada tool khusus di versi Linux ini? Karena dalam proses penginstalan sangat-sangat jauh ya. Tadi kalau di Linux Ubuntu biasa prosesnya hanya 10 menit. Nah, ini bisa sampai hampir setengah jam. Nah, kayaknya ada tool khusus atau tool tambahan dibanding Ubuntu yang versi ini ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman boleh komen biar pada tahu, atau di skip aja lah, jangan dibahas daripada kita tersesat ya. Nah, ya oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.